enak sekali tidur tadi malam. Buka dulu lah kacamatanya. Hah? Aku ada di mana ini? Hah? Wah, aku ada di padang gurun. Hah? Kak Bob, Kak Yuki, Kak Ripka, sini. Coba, ini seru banget. Ini seru banget, seru banget. Coba kalian buka kacamatanya. Coba. Wah, kita ada di padang gurun. Ajaib, kacamatanya ajaib ya. Coba kita pakai lagi. Wah, kita di rumah. Kita buka di rumah ya. Coba kita buka lagi. Wah, seru ya. Kita di padang pasir. Kacamatanya ajaib banget ya. Luar biasa. Sekarang, karena kita ada di padang pasir dan kita sudah ditunggu adik-adik, kita mau memulai ibadah Eagle Nest ya. Yuk kita siapkan yuk. Kacamatanya kita taruh dulu aja biar kita tetap di padang pasir ya. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, sudah siap semua ya. Kita mau beribadah, memuji Tuhan di ibadah Eagle Nest pada hari ini. Semuanya siap ya kakak-kakak ya. Kita mau menyembah siap. Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Sekarang adik-adik boleh berdiri semuanya yuk. Kita mau memuji Tuhan. Sudah siap semua ya. Oke, Kak Lia akan pimpin dalam doa sebelum kita mulai ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah kembali kepada-Mu, memuji, memuliakan, dan menyembah serta mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati ibadah hari ini Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu boleh kami nyatakan Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan-Mu dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh semangat Tuhan. Semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Yuk semuanya siap ya, yuk berdiri yuk, kita langkah siap ya semuanya ya. Maju, deket sama TV, gak apa-apa, yuk. Deep down in my heart.
adik-adik boleh duduk semuanya ya. Kita sudah menyatakan kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan menyiapkan diri untuk memasuki firman Tuhan. Ya adik-adik, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi, kita mau nyanyikan suatu pujian tentang kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan. Kasihmu kudus tiada batasnya. Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau adalah kasih itu sendiri Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Kak Linda yang akan membawakan firman Tuhan, biar Engkau urapi Tuhan yang daripada-Mu saja yang disampaikan oleh Kak Linda Tuhan, dan firman yang ditabur boleh berbuah dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembawaan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa berada di padang gurun ya. Dan Kak Linda berada di atas unta, panas. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan akan memberikan kesejukan di dalam hati kita dan memberikan kesegaran dalam hidup kita. Ya. Salam berjumpa dengan adik-adik dalam Kak Linda menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Percaya bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, kita menerima sesuatu yang dari Tuhan, itu akan membawa hidup kita lebih baik lagi. Nah, sekarang adik-adik kan sudah mendengar, sudah memuji Tuhan, sudah mendengar lagu-lagu yang dibawakan oleh Kak Lia dengan teman-temannya. Sekarang saatnya duduk tenang, lalu kita mendengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada hari ini adalah yang terdapat dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Nah, kalau adik-adik di rumah, kalau ada Alkitab ya, buka Alkitab
supaya kita bisa membaca, merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan membawa kita hidup yang lebih lagi baik dan hidup kepada kekekalan. Nah, pada saat ini firman Tuhan itu tentang pengampunan. Nah, di dalam pengampunan ini kita akan melihat ada seorang murid, ya, melihat dan mendengar ada seorang murid ini, dia ini bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan seperti ini. Dia mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, Tuhan." Ya. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali, ya? Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah 7 kali aku mengampuni saudaraku itu?" Lalu Tuhan mengatakan kepada Petrus, Petrus, tidak, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Wow, kalau Petrus bertanya seperti itu berarti ada sesuatu yang penting sekali di dalam kita berhubungan, menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, karena ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain, tentunya pasti ada yang namanya marah, ya. Pasti ada yang namanya jengkel, ya. Pasti yang ada yang namanya ada sifat yang hati yang tidak baik. Nah, ketika Tuhan Yesus memberikan satu cerita kepada Petrus dan kepada murid-murid yang lain juga, akhirnya cerita itu seperti ini. Pada saat itu, seperti di kerajaan Allah, ada seorang, ya, seorang ini berhutang kepada raja. Nah, dia berhutang kepada raja ini 10 talenta. Dia berhutang. Kemudian pada saat dia berhutang ini, dia menghadap raja. Raja bilang begini, "Ayo bayar itu hutangmu, ya. Kamu kan sudah berhutang kepada saya, bayar hutangmu." Terus si orang ini mengatakan, "Aduh, raja, kasihani aku. Aku tidak punya uang untuk membayarnya." Akhirnya si raja ini muncul belas kasihan kepada orang ini. Ketika dia sudah mendapatkan belas kasihan dari raja, "Ya sudah, kalau begitu kamu bisa pergi." Ketika dia keluar, ya, dia ketemu dengan ada temannya. Temannya dia ini berhutang 100 dinar kepada dia. Ketika temannya ini bertemu dengan dia, tentunya temannya pasti ya ada ketakutan juga karena ada hutang kepada dia ini. Ketika dia menagih, ya, temannya ini tidak bisa membayar. Tidak bisa membayar, lalu dia minta-minta ampun. "Aduh, saya tidak bisa membayar." Tapi yang sudah dikasihani oleh raja ini, orang ini, dia tidak mau tahu. Dia langsung itu ambil itu orang itu. "Ayo, kamu tidak membayar itu hutang saya, ya? Kamu tidak membayar hutang saya." Wah, dia pokoknya berkelahi, dia pukul itu orang itu. Akhirnya apa? Orang-orang kan lihat. Ya, teman-temannya lihat. Ketika teman-temannya lihat, "Wah, ini dia ini kan sudah diampuni oleh raja. Hutang-hutangnya dibebaskan. Tapi kenapa dia bikin kepada temannya yang satu berhutang kepada dia hanya 100 dinar, tapi dia ini dia tidak mau membebaskan. Bahkan dia pukul tuh orang itu." "Ya, kita lapor kepada raja saja." Kemudian mereka lapor kepada raja.
Wah, raja langsung marah. Marah sekali. Kemudian dia raja marah, "Ayo panggil itu. Panggil itu yang berhutang kepada saya. Saya sudah mengampuni dia, sudah membebaskan dia, malah dia tidak mau membebaskan orang yang berhutang kepada dia. Panggil dia kemari." Akhirnya apa? Orang itu dipanggil, lalu orang itu bilang, "Awas ya, kamu ini saya sudah membebaskan hutang kamu. Tapi kenapa kamu ketika bertemu dengan temanmu yang berhutang kepada kamu, kamu tidak bisa membebaskan hutangnya itu?" Akhirnya raja langsung menjebloskan dia di dalam penjara. Nah, adik-adik mau tahu, di dalam kita mungkin adik-adik di rumah, adik-adik dengan papa, adik-adik dengan mama, adik-adik dengan teman-teman, ya. Mungkin saat ini tidak bisa bermain sebebas dengan waktu tidak ada corona, ya. Tapi adik-adik mau ingat, pengampunan Tuhan berkata, kalau kita tidak bisa mengampuni saudara kita, Tuhan pun tidak mau mengampuni kita. Bahkan doa kita pun itu sia-sia saja. Kenapa sampai kita Tuhan suruh kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena di saat kita mengampuni saudara kita, disitulah kita bisa melihat bahwa pengampunan Tuhan yang begitu besar. Ya, adik-adik, kita nonton saja video ini. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba, setelah kami mengadakan perhitungan, hutangmu sebesar 10.000 talenta. Segera kamu bayar hutangmu. Maafkan aku, Tuan Raja. Sampai hari ini saya tidak punya uang. Berilah saya kesempatan. Apa? Pengawal, tangkap orang ini. Jual hamba ini dan keluarganya serta segala miliknya untuk melunasi utangnya. Ampun, Tuanku Raja. Sabarlah dahulu. Segala hutangku pasti akan kulunaskan. Ampun, Tuanku Raja. Baiklah kalau begitu. Saya kasihan dengan kamu. Semua hutangmu aku bebaskan. Pergilah dengan damai. Terima kasih, Tuan Raja. Tuan Raja baik sekali. Saya mohon pamit dahulu. Hei, kapan kamu bayar hutangmu? Karena aku beri, mohon beri saya kesempatan, pasti saya bayar. Saya tidak mau tahu. Sekarang bayar. Kalau tidak, kamu akan saya penjarakan. Tunggu dulu, saya pasti bayar. Dasar kamu, ayo ikut saya ke penjara. Ampuni saya, Bari. Cabutlah laporanmu, nanti saya bayar hutang saya. Saya tidak peduli. Kalau kamu tidak bisa bayar, selamat menikmati penjara. Ha 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 ha. Hahaha. Brad, apa kau tahu kalau Otto dipenjarakan oleh Bari karena ia tidak sanggup membayar hutangnya? Apa? Tegas sekali, Bari. Padahal yang saya dengar hutangnya 10.000 talenta sudah dihapuskan oleh Tuan Raja. Itu kan lebih besar daripada hutang Otto yang hanya 100 dinar. Iya, makanya saya mau pergi ke penjara kota melihat keadaan Anto.
Oke, Peter. Mohon maaf saya tidak bisa ikut ya. Sukses selalu buatmu. Oke, Brad. Bye. Selamat pagi, Pak. Saya mau tanya apakah ada yang namanya Anto di sini? Oh, ada. Silakan masuk ke sel nomor 2. Anto, bagaimana kabarmu? Ya, beginilah, Peter. Saya akan laporkan hal ini kepada Raja. Tolong saya, Peter. Oke, saya pergi dulu. Selamat siang, Tuan Raja. Mohon maaf mengganggu Tuan. Ada apa, Peter? Begini, Raja. Hamba yang bernama Bari yang pernah Tuan Raja hapuskan hutangnya menangkap dan memenjarakan kawannya yang berhutang 100 dinar. Apa? Tega sekali, Bari. Pengawal, cepat tangkap Bari dan hukum dia sampai ia melunasi hutangnya. Tuan Raja memerintahkan untuk menangkapmu sampai kamu bisa membayar hutangmu. Ampun. Sudah jangan nangis, ayo ikut saya sampai kamu bisa membayar hutangmu. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Adik-adik sudah nonton videonya kan? Nah, videonya dan itu di situ kita bisa melihat ya bahwa pengampunan itu luar biasa. Kalau kita bisa mengampuni ya, mengampuni saudara kita tadi juga lagu-lagu tentang kasih ya, kita bisa mengampuni, mengasihi saudara-saudara kita, maka disitulah kita bisa melihat hidup kita adalah hidup yang penuh damai dengan saudara-saudara kita. Mungkin kakak kita, mungkin mama kita, mungkin papa kita ya. Di dalam kita, di dalam rumah pun mungkin ada marah, ada jengkel. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan aku minta ampun. Aku mau mengampuni saudaraku. Aku mau mengampuni mamaku. Aku mau mengampuni papaku. Aku mau mengampuni teman-temanku yang bersalah kepadaku. Ketika kita melepaskan pengampunan itu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengampuni kita juga. Karena di dalam kita berhubungan dengan sesama manusia, ya tentu pasti ada yang namanya jengkel, marah tetap ada. Tetapi ketika kita memiliki hati yang mau mengampuni saudara kita, mengampuni seluruh keluarga kita, maka kita melihat ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Oke adik-adik. Nah sekarang firman Tuhan telah disampaikan, kita sudah menonton video, kita sudah dengar firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa berkat. Tapi sebelum doa berkat, kita akan berdoa Bapa kami terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam ibadah-ibadah kami. Kami bersyukur karena kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah pada hari ini akan membawa sukacita, akan membawa hidup kami menjadi hidup yang baru, menjadi hidup yang menyukakan firman Tuhan, yang suka akan melakukan firman Tuhan. Karena ketika kami suka melakukan firman Tuhan, maka hidup kami akan bertumbuh, berakar, dan berbuah dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati orang tua yang ada, Engkau memberkati anak-anak yang ada Tuhan. Berikan hati yang selalu mengasihi Engkau, berikan hati yang mau taat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus, kami terima berkat daripadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sudah dengar firman Tuhan semua tadi ya adik-adik ya. Luar biasa ya bahwa kita harus selalu mengampuni. Kak Lia harap bahwa firman yang sudah ditabur oleh Kak Linda tadi boleh berbuah dalam hidup adik-adik dan kalian jadi anak-anak yang suka mengampuni dan memaafkan. Nah, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik, persembahan bisa diberikan lewat online seperti di bawah ini ya. Sudah dicatat, sudah. Sekarang Kak Lia mau ajak adik-adik untuk WA kakak-kakak mentornya untuk tanya, apa penugasan hari ini Kak? Nanti kakak-kakak mentornya akan memberikan tugas hari ini dan kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kakak mentor. Sudah ya? Sudah tanya sama kakak mentornya? Sudah. Sekarang saatnya kita mau pamitan, kita mau beraktivitas lagi. Buat adik-adik yang sudah mulai sekolah online, Kak Lia pesan supaya adik-adik jaga kesehatan ya. Karena kalau pagi-pagi kalian harus mulai sekolah online, bangun tidur, berdoa dulu, mandi, sarapan, kalian mulai sekolah. Dan kalau tidur jangan malam-malam ya, karena pagi-paginya kalian sudah harus bangun lagi, sudah enggak liburan lagi sekarang. Dan kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa selalu menggunakan masker. Dan setiap adik-adik mau makan atau mau masuk ke rumah lagi, cuci tangan yang bersih ya. Cuci tangan ya kakak-kakak juga cuci tangan ya, ya Kak Bob ya. Karena kuman-kumannya, virusnya itu bisa ada di tangan kita kalau kita nggak cuci bersih. Dan adik-adik harus rajin mandi. Jangan malas mandi walaupun sekolahnya di rumah. Oke, kalau gitu semuanya, kami semua mau di sini mau pamit. Kak, kita mau kemana nih Kak? Kita mau jalan-jalan cari apa? Cari onta. Kita belum pernah naik onta ya Kak ya? Pernah naik onta belum? Belum Kak. Belum. Yuk, ayo Kak Bob. Kak Bob yang di depan ya, cari onta ya. Dadah. Dadah. Dadah.